Teori bersyukur ya, teori bersyukur. 32 GR ada bubble-nya, ada Dufan-nya guys. Ya pole-nya emas. Defender guys. Yes. Halo teman-teman, kita pakai lagi di game One Piece Bounty Rush. Hari ini hari gacha sedunia ya, karena Big Boss Kaido Extreme sudah rilis guys ya. Mantep banget ya. Ini juga kalian lihat tampilannya ya, keren banget ya. Kayak 3D atau 4D gitu ya guys. Lihat tuh ya gambarnya goyang-goyang. Ini handphone gue goyangin. Lihat tuh ya. Keren ya, ada Luffy, ada Roger. Lihat tuh ya, Yamato di belakangnya Luffy ya. Keren banget, gila, keren habis guys. Oke, sebelum kita gacha Kaido Extreme ya guys, gue mau kasih tahu info dulu kalian. Buat kalian yang baru main One Piece Bounty Rush atau yang tangannya gatel pengen gacha Kaido ya, lagi ada Kaido Extreme, GG banget. Kalian bisa beli akun fresh ya guys, level 1 tapi RD-nya banyak ya guys. Diamond-nya banyak, kalian bisa beli sama Rintan Akun, aman, murah, terpercaya. Gue udah 3 tahun lebih beli sama dia guys ya. Oke, akun yang dijual Rintan itu ada banyak. Ya, yang RD-nya 4.800, harganya 390.000. Ya, ada gold fragment-nya ya, mantep banget, 350. Udah gitu yang RD-nya 5.000, harganya 550.000, gold fragment-nya 370. Dan yang terakhir, yang ketiga ya, RD-nya 5.000 dan ada Roger-nya guys, harganya 1,3 juta dan ada golden fragment-nya 800. Kalau kalian dapat Kaido bisa langsung bintang 6 guys ya, mantap banget. Ya mau nanya-nanya sama Rintana ya, kontaknya udah gue tulis di kolom deskripsi video ya guys. Akunnya seperti apa bang? Nah seperti ini ya akunnya ya. Jadi ranking 1 ya, diamond ada banyak. Ya, untuk karakter-karakternya ya standar ya, karakter standar guys, belum ada bounty vest atau ekstrimnya ya. Ini kayak gini ya. Nah, ini masih awal-awal ya, masih rank 1 ya, 4.900. Nah, ini story-nya juga yang solo ya, story-nya belum dimainin ya. Jadi kalian masih bisa banyak dapat RD lagi dari yang solo story guys ya, practice dan lain-lain. Oke, langsung ya ke akun gue. Ya, diamond gue dikit ya, kemarin gara-gara gue gacha Yamato sih guys. Oke, third anniversary ya. Kita lihat ya, situ hari kedua dapat diamond, hari kelima 9, 12, 19, 23 dan 26. Total berapa nih? 90 ya. Lumayan ya, guys. Dapat 90 tapi total-total mesti 1 bulan cuy. Login tiap hari. Oke, kalau nggak salah kita dapat 100 RD ya. Mana ya? Medal event. Lagi ada medal event juga nih, guys. Kita langsung buka ya ke ini ya, guys, ke gift box. Kalau nggak salah ada 100 RD deh. Oke, ini 5 RD. Mana nih 100 RD, guys? Oke, NN SNS campaign reward 10, begitu Japanese campaign reward 50 sama Japanese campaign reward lagi 100 guys. Jadi total hari ini dapat 160 ya, 165 ya guys. 165 diamond, mantap ya. Gila sih Kaidonya mahal banget katanya, teman-teman gue pada bilang ya mahal banget Kaidonya, lebih dari 2000 guys katanya kalau mau guaranteed ya. Lebih dari 2000 RD. Gila, seharga PS5 guys. Gue kayaknya nggak sanggup sih kalau misalnya gacha sampai 2000 berapa sih, 2000 lebih gitu ya. Sayang, mendingan duitnya untuk beli PS5 guys, karena tahun ini PS5 keren-keren ya. Oke, kita langsung lihat aja ya yang katanya mahal banget Kaidonya. Mana ini, kok cuma segini? Oh, baru keluar. Oke, oke. Bentar ya, ini gue jadi bingung deh. Oke, ada free dulu ya. Free once daily kali 10 Scott. Ya sudah lah, kita gacha ini dulu yang gratisannya. Kayak gue bakal ngabisin 200 RD aja sih untuk akun utama ya. Gila sih, mahal banget cuy, soalnya cuy. Wah gila, benderanya hitam. Ayo dong Bandai, 27 GR ya. Nah ini ada harapan lah, lumayan lah ya dapat satu. Paling gak... Aduh, bola putih. Wah, ini si Zong sih kayaknya sih. Kayaknya si Zong sih. Oke. Ya, dibanding kalian ya, akun utama kalau RD-nya dikit kayak gua, kalian top up bisa seharga PS5 guys. Mending kalian reroll kalau nggak di akun RD sih. Itu udah paling bener ya. Soalnya mahal banget katanya ya. Coba sekarang kita hitung ya guys. Wah, Zong beneran loh. Pandai, pandai. Tapi ini kita bisa gacha tiap hari bukan? Dan ini agak nge-lag ya. Kayaknya hari ini hari gacha sedunia guys. Nge-lag bener cuy. Discounted Scott. Oke, ini yang diskon ini bohong sih guys. Ya jarang banget orang 3 RD langsung dapet sih, itu sih bener-bener luar biasa sih. Oke, lihat yang nge-lag banget. Oke, ini kita step 1 sampai step 3 dan kita mesti ngumpulin Scott point ya, yang item itu ya, tiket yang item guys. Scott pointnya sampai 3 cuy. Dan ini Scott pointnya biasa kan 150, ini sekarang 450 ya, gede banget. Ya 450 Scott point. Step 1 itu antara dapat Kid Oni kalau enggak Law Oni. Step 2 sama ya, antara Kid Oni atau Law Oni, itu dua-duanya bagus banget. Dan yang terakhir Kaido Extreme. Ya kita bahas skillnya bentar ya, gue mau lihat dulu guys yang lainnya guys. Oke, gacanya di sini ya, gacanya ya. Gacanya multi 50 RD dan Scott pointnya 30 guys. Jadi untuk satu tiket item kita perlu 750 ya, bener ya, 750 untuk satu tiket
item ya, 750 kali 3 guys. Jadi kalian perlu 2250. Gila Bandai mahal banget. 2250 baru guaranteed dapat Kaido ya. Tapi gue lihat di grup ya, banyak banget orang yang sekali gacha dan 100 RD udah dapet sih. Semoga gue juga hoki ya. Kita lihat skillnya dulu ya. Oke, the strongest creature alive, Kaido, defender biru guys. Gila ya, ini defender biru paling GG dan paling kuat guys. Suaranya? Suaranya jelek amat. Oke ya, keren ya. Animasinya, artnya keren ya, keren banget. Kaido, lihatnya gede banget. Gue sebenarnya nggak gitu suka sih yang gede-gede ngalangin layar handphone gue guys. HP-nya 9400, attack-nya 2100, defense-nya 2400 ya. Defense-nya gede banget ya guys, 2400 defense-nya. Total character power 11462. Oke, kita skill-nya ya. Blast Breath. Ya, dia kayak ini dia transform jadi naga ya. Udah gitu dia ngeluarin kayak apa nih? Kayak Kamehameha kali ya. Ini bisa di-hold ya button-nya guys. Jadi di-charging gitu ya, di-hold. Ini di-hold-nya bisa sampai step berapa nih? Step 3 ya. Sampai step 3 ya guys di-hold-nya ya. Ya, kita di sini ya. Ini long range apa nggak? Kayaknya long range ya. Dan ini damage-nya naik ya, ngelawan Kosuki Clan atau Kosuki Clan Servant. Ya, mantep banget. Ya, ini mesti di-charge ya, guys. Nah, long range ya. Kalau makin siapa makin banyak ya, kalau nggak salah yang ketiga itu longer range ya. Jadi, jaraknya super jauh. Oke, ini kalau yang di step 1, skill attack-nya 50, 421 kalau udah step 2 ya. Kalau misalnya di-charge step 2-nya itu 491 ya. Oke, ada knockback-nya. Yang double charge ini ya, ini double charge sama yang ketiga berarti ya, tiga. Ini gila sih. Increase attack 30% guys ya. Jadi kalian pertama kali ya mesti di charge sampai habis ya biar naikin attack si Kaido 30% guys. Ini GG banget sih. Kill attack 60, 3 kali hit udah gitu yang terakhir 541 ya, dan ada knockback-nya dan ada aflame. Aflame itu kayak DOT ya. Jadi musuh kayak kebakar-bakar-bakar gitu ya. Damage-nya 90 per 1 detik guys. Ya, untuk lawan Kosuki Clan atau Kosuki Clan Servant, increase damage intrik 50%. Ah, mampus dah tuh. Ya, GG banget. Ya, naganya nyembur gitu kayaknya. Oke, no escape. Nah, ini katanya imba nih. When you have a treasure area, continue to deal a multiple hit area attack in the area around your capture treasure up to 5 spot, guys. Jadi, kalau misalnya kita ada 5 treasure area ya, udah gitu treasure area-nya mau diambil musuh benderanya, kalian tinggal pencet skill dia yang ini, guys. Nanti di treasure area yang kita punya ya, itu bakal ada serangan Kaido ya. Itu kayak api-api jatuh gitu ya guys. Ini parah banget ya, curang banget ya. Gila ini sih, parah. Oke, kita baca skillnya ya. Step 1, 2, skill attack 100. Step 3-nya ada aflame-nya juga ya untuk kebakar musuh. Step 3-nya skill attack 502 ya. Ada knockback-nya. Wah, ini sih broken parah. Ya, jadi setiap kali kalau ada musuh mengambil bendera, kalian tinggal pencet skill 2 aja guys. Sakit, lumayan loh gope ya. Kan ada gitu knockback musuhnya ya. Nggak bisa ngambil bendera. Waduh, speed reduce 30% lagi. Ih, gila nih. Ya, skill 1, skill 2-nya mantap ya. GG. Oke, team boost-nya EX Recovery Boost. Sip. Nah, ini threads-nya nih. Gue penasaran dari kemarin malam, guys. Increase Treasure God Recovery Amount and Recover the Treasure God 50% past its maximum amount. Jadi, kalau misalnya udah penuh nih, udah 100%, dia masih bisa ngisi lagi, guys. Sampai 50% tambahan. Jadi, total 150% ya. Mampus. Jadi, kalau musuh ada Kaido di timnya musuh, kalian mesti pakai runner. Ya, wajib. Kalau kalian nggak pakai runner di tim, udah pasti kalah sih kalau musuh ada Kaido ya. Gila! Ya, bayangin aja 5-5-nya treasure benderanya gitu ya. 150% gara-gara ada Kaido. Ini pasti nanti di liga isinya Kaido semua sih. Wah, parah banget. Ya, gila, bayangin aja ya. Barnya bendera 150% guys. GG. For set period of time after using skill 1, resist stagger, being down, and knockback. Wow, gila nih keras. Recover 15% HP satu kali when enough damage taken from an enemy to KO character. Jadi Kaido kayaknya nih kalau misalnya mati dia hidup lagi ya. Mati hidup lagi dengan 15% HP ya guys, tapi satu kali doang. Oke, trait pertamanya every time you continually recover the treasure god 20%. Setiap kali Kaido ngisi treasure god ya 20%. Ya, udah gitu dia akan dapat defense 10% ya. Jadi ini bisa di-up sampai 70%, berarti defense-nya keras banget. Ya, kalian masukin medal isinya defense sama HP aja sih. Ya, kalau gua dapat Kaido sih isinya defense sama HP. Attack boleh lah ya. Attack, defense, HP gitu ya. Tapi kalau mau defense yang keras sih defense-nya 2 sih ya. Defense 2 sama HP 1, defense 2 sama attack 1 gitu kali ya medalnya ya. Ya, ini tapi kalau mati ke reset ya, defense up 70%-nya ya. Udah gitu when in the area around your capture treasure increase dealt. Wah, gila. Di area apa treasure-nya kita ya, naikin damage 30%. Begitu after receiving damage from enemy which is less than 10% of your max HP, reduce the cooldown time of skill 1 5%, recover HP 3%.
Ya cukup lah ya. Nambahin HP mungkin satu aja medalnya. Oke, trade 2. When you are down, inflict stuff with Nullify Stagger for the take. When you knock back enemy, remove enemy attack increase. Wah. Kalau musuhnya kena knockback dia, yang tadinya ada buff attack increase-nya hilang ya. Sama recover HP 20% guys. Waduh gila sih. Wah ini ngebunuh Kaido susah banget ya. Susah banget. Udah ada buff attack dari skillnya, buff defense dari threat-nya, sama bisa nge-heal HP 20%. Kalau misalnya dia knockback musuh ya, kalau nggak salah skill-skillnya ada knockback ya. Jadi dia HP-nya penuh terus 20% dong. Wah gila sih. Ya isinya defense sama HP kali ya. Nggak usah attack kayaknya sih guys. Ya nggak usah attack dia soalnya cuman buat ngisi-ngisi bendera doang sih tujuan ada dia ya. Ngisi bendera sampai 150%. Jadi jarang attack sih. Ya attack boleh buat ganggu-gangguin musuh doang ya, knockback-knockback. Cuma kalau untuk jadi one hit kill susah. Ya mendingan jadi support aja dia. When you are in your team treasure area ya, the treasure guards 80% or more nullify status effect inflict by enemy, chance knockback to down effect. Ya ini buat jagain bendera doang guys. Boost rate after receiving damage from enemy with more than 40% of your max HP, recover HP 5%. Ya kalau misalnya damage-nya lebih dari 45% dari HP-nya si Kaido, recover HP 15% guys. Oke, jadi dia broken ya, defender broken ya. Emang tujuannya defender kan buat menuin bar-nya dari bendera kita guys. Ya jadi dia broken parah sih. Oke, kita langsung gacha aja ya. Tangan gue udah gatel guys. Ya gue gacha maksimal 200 RD sih. Ya gue kalau dapat sampai 2200 mendingan gue beli PS5, serius. Ya gue ada akun RD kok, tenang. Gue ada akun RD banyak guys. Ada akun RD banyak, jadi gue bakal gacha di situ. Kalau nggak malam, kalau nggak besok lah ya. Oke, tapi semoga dapat sih. Semoga dapat Kaido. Ini gue dapet Kaido 100 RD sih, gue langsung loncat nih. Oh, loncat! Bandai! Thank you, Bandai! Aduh, ada sih satu sih, minta 4 sih. Gue lupa lihat drop rate-nya guys. 32 GR, ada bubble-nya, ada Dufan-nya guys. Mas! Wah, empunya mas juga. Dapet kayaknya nih gue nih, 50 RD nih. Gila nih, teori langsung dapet nih. Teori langsung dapet 50 RD. Teori percaya ya, 50 RD dapet. Kaido defender ya, jadi benderanya... Benderanya defend ya, please. Please, bendera defend, deg-degan gue. Bendera defend. Defend, aduh runner. Wow, yes. Yes, got Usopp, yes. New guys, new. Yeah. Wow, akhirnya dapat got Usopp juga, coy. Wah, gue udah cukup seneng sih. Ya udah cukup seneng lah. Kaido, aduh itu mimpi sih guys. Ya dengan RD gue yang abis gara-gara Yamato ya, dapat Kaido 10 juta lebih sih mimpi sih. Ya nggak apa-apa lah. Wah, aduh dapat Gatusop gue udah seneng guys ya. Gue belum punya soal di akun gue Gatusop cuy. Udah seneng gue Bandai. Thank you. Ya semoga nanti yang kedua nih ya dapat Kaido ya. Wah, seneng banget gua guys. Yoi. Ini sekali multi dapat 30 squad point-nya ya. Yes, akhirnya gua punya juga Gatusop guys. Ini ngeselin banget Gatusop sih, bisa hidup dua kali soalnya ngeselin abis. Oke, ya gua tadi ada bikin video Gatusop sih guys ya yang tadi pagi ya. Oh ya, kita lihat dulu drop rate-nya ya. Penasaran gua Kaido-nya berapa persen. Oh, bintang 4 tuh 7% guys. Jadi mantap banget buat gacha di sini ya. Kaido 0,2 lumayan tinggi, Kid Oni 1%, Law Oni 1%, oke. Sisanya 0,038 ya. Jadi untuk dapat Kaido sih lumayan guys, 0,2 soalnya. Yang lainnya 0,0. Oke, next. Gila gak tuh Usopp ya. Bounty Fest. Mantap ya. Waduh ada. Waduh gila ada. Aduh ada Zoro, ada Robin. Waduh gila Mas. Waduh merah guys. 32 GR please. Tinging. Ah sial, nggak ada bubble, nggak ada Dufan, nggak ada GR-GR-nya guys. Oh, dapat satu sih, pula emas ya. Ya cuma animasi jelek siapa tuh dapat ya. Gue loncat langsung nih kalau animasi jelek dapat nih. Jeng. Waduh, mana nih bintang 4-nya nih Bandai? Kurobi. Aduh. Ada nggak ya? Defender guys. Yes. Oh dapat. Wah sial. Aduh gila tadi posturnya udah gendut gede ya. Posturnya udah gendut gede guys. Gua kira Kaido loh, gua medek-dekan loh. Enggak tahu dapat kita. Gila ini sih. Ini bannernya sih bagus loh ya bannernya ya. Bayangin aja gua dapat Gatusop Bounty Festival.
dapat kit bounty festival, tapi gua kit gua udah level 100 ya. Kit gua udah level 100, kenapa enggak lawan Onigashima sih? Kit Oni gua udah cepet bandai. Lumayan ya dapat cola gocap ya. Ya sudah lah ya. Ah, gila udah seneng banget gua defender, cuy. Wah, gila sih. Wah, parah sih. Wah, kacau. Gila. Gila ya, animasi jelek dapat body fast, guys. Ya, ini benar makanya gue bilang mantep banget ini. Oke, okay, next. Wih, ada Usopp, ada Robin. Wih, nggak apa-apa, ada peti. Yang penting ada peti, guys. Benderanya merah lah. Wih, emas. Wah, ini dapat lagi nih. Gila, setiap kali gacha dapat, guys. 27GR. Oke, ada bubble-nya. Dufan-nya nggak ada. Dapat satu. Ah, oh, pula emas, guys. Dapat satu sih. Lumayan ya. Wih, dapat nih. Di defender nih. Anjir. Wah, gila lu bandai sih. Wah. Woi, ini jangan dibikin kit Onigashima kayak kacang goreng dong. Ini soalnya GG banget ya. Ini defender merah paling GG menurut gua ya. Wah, gila sih gua udah level cepet. Kenapa nggak law Onigashima gua belum punya? Ya ampun bandai, mana. Gila ini sih dapat bounty fast gampang banget benar ya. GG sih. Ah, gila defender terus, guys. Mana Kaido-nya? Wah, gila sih. Ada satu lagi dong. Satu lagi dong, Bandai. Satu lagi lah. Satu lagi lah. Satu lagi lah. Ah, enggak ya. Ah, gila. Kenapa kit lagi sih? Sebel gue. Oke, teori back ya. Teori reset hoki, guys. Ini lagi agak ngelag ya, kayaknya semua orang di dunia pada gacha sih. Apalagi di Indonesia ya, yang downloadnya paling banyak. Indo. Oke, jurus cancel Tsubasa coba ya. Siapa tuh hoki, guys. Wah, ngelag. Teori ngelag. Kenapa Luffy-nya sendiri? Yah. 224. Oh, dapat satu. Aduh, dapat satu, guys. Teori bersyukur ya, teori bersyukur. 32GR, ada bubble-nya, ada Dufan-nya, guys. Ya, pool-nya emas. Teori bersyukur. Semoga dapat. Taker, Law Oni. Siapa dapat bencong. Aduh, ampun, kurang ajar. Dapat boncelai. Aduh, capek deh. Ah, udah lemes gua. Ya, tapi lumayan ya, 200 RD dapat Gatusop, guys. Wah, gila sayang ya kit Oninya. Udah level cepet. Ya kalian dapat apa aja tulis di kolom komen di bawah ya, guys. Ada nggak yang dapat 50 RD dapat Kaido coba. 50 RD Kaido sih gila sih. Kalian bisa langsung jual akun, guys ya. Orang-orang pada nyari Kaido soalnya. Ya, nggak dapat ya, guys. Gila bener. Oke, kita lanjut ke akun gua yang kedua ya, guys. Kita akan gacha Kaido ya. Ya, sampai dapat. Cuman kayaknya ini kalau amit-amit nggak dapat sampai guaranteed kayaknya kelamaan ya, guys. Jadi kayaknya gua lanjutin di live aja mungkin ya kalau sampai nggak dapat ya. Oke, kita buka dulu yang kali 10 nih. Ini agak nge-lag servernya ya. Gila, kayaknya semua orang pada gacha sih. Ya, nge-lag banget. Oke, baik. Ya, muternya lama bener. Ya, kita gacha. Ada yang pakai 3 itu dapat tuh. Tadi gua baca di chat ya. Oke, langsung aja ya. Ayo, Kaido. Kaido, muncul lah di akun gua yang ini. Kaido, kita skip aja lah. Ibar cepet ya. Langsung dapat kah? Aduh, susah ya. Padahal udah defender, cuy. Oke. Ya, next. Kita skip aja ya. Zong, guys. Oke, lanjut. 60 ya, kisinya cepet ya, guys. Soalnya sekali multi dia 30 squad point ya. Ada temennya? Yes. Wow, ini dapet kayaknya nih. Merah. Aduh, attacker. Siapa ini? Wih. Akhirnya akun gue yang ini ada ini juga, guys. Ada waifu juga ya. Boa bikini. Yes. Boa bikini itu lebih GG dari Kaido Extreme ya.
Dari hal waifunya, guys. Oke. Next. Ini gua pasti dapat sih. Ya, diamond gua banyak soalnya. Teori loadingnya lama. Dapatkah? Ih, gila, jong, guys. Parah. Oke, lanjut. Wah, gila ini sih. Ayo Bandai. Nah ini dapat nih. Benderanya emas. Wah, item bisa begitu. Wah. Oke, dapat Kit Onigashima ya. Ini kok kayaknya, oh iya iya, gue lupa ya. Kit Onigashimanya 1% sama Law Onigashimanya 1% ya, drop rate-nya ya. Jadi buat kalian belum punya, wah ini zong lagi ya. Kenapa akun gue yang ini lebih busuk dibanding akun utama sih Bandai? Gila bener. Oke, next. Ngelek. Oke, lumayan. Dapat satu, guys. Ih. Ini. Capek deh. Benderanya bisa hitam. Gila, ini 7% loh. Ayolah, lau. Kenapa kit mulu ya? Bingung gue. Oh, ada Nami sama Chopper. Benderanya merah. Yes. Nah. Oke, dapat Lau ya, guys. Lumayan lah ya, dapat Lau. Dapat Lau. Gila ya, guaranteed 2250 ya. Wuh, berarti emas. Benderanya emas, tapi nggak ada temennya, guys. 27R. Oke lah ya. Gila, kit lagi. Parah. Wah, gila ini sih. Oke, next. Oh. Nami sama Usopp ya. Jarang gue liat Nami sama Usopp. Benderanya merah ya, kita skip aja. Ya ampun Bandai. Aduh, gila sih, parah ini sih. Gila. Ayo dong, waduh gak ada temennya, guys, skip aja lah ya. Busuk nih. Wah, gila sih, jangan sampai guaranteed dong. Ini akun soalnya udah lumayan, guys. Ada Kaino Extreme, ya kan. Aduh, gila. Oke. Lanjut. Oke, bintang 5, lumayan ya. Lumayan. Next. Ya kayaknya gue gacha sampai ini aja ya, sampai squad point-nya full ya, guys. Nanti next-nya ya, squad point kedua dan ketiganya full-nya nanti pas gue nge-live aja ya. Kita lanjutin, guys. Woi, tolonglah Bandai, ya ampun lo. Dupe di mana-mana, jong di mana-mana. Ya teori ngabisin diamond ya. Teori ngabisin diamond. Oke, ada temennya, ada petinya. Emas. Emas, guys. Ya, pohonnya dong, pohonnya. Wah, 27 ya. Lumayan ada satu sih. Aduh, runner. Ngeledek di Bandai. Woi, gila tuh Bandai ya, Bandai. Gila, akun gue yang ini kok busuk ya? Gila, parah, men. Wah, gila sih. Oke ya. Last ya, guys. Semoga terakhir dapat nih. Semoga terakhir dapat. Teori terakhir. Oke, ada Brook, ada Sanji. Petinya jelek Bandai. Oke, emas. Emas. Wah, ini dapat sih. Ada Babala, ada Rufana, 32 groove nih, guys. Oke, ini sampai nggak dapat sih, awas tuh Bandai. Ayolah, tolonglah Bandai. Kasih gua Kaido lah. Ini akun kalau ada Kaido mantap sih. Gila, Kaido sama Kaino ya. Waduh, sangar. Sangar ya. Kaido, Akainu, ayo dong. Taker. Bandai capek deh ini. Gila, dibanjirin sama Law Onigashima makit ya. Soalnya 1% sih drop rate-nya, gede banget. Aduh, akun utama gue malah gak dapet-dapet ya Law Oni. Gila, guys. Oke lah ya, kita lanjut pas nge-live aja ya, soalnya videonya takut kelamaan, guys.
Oke, dapat tiket. Nah. Tiket. Ini bisa dapat Kaido enggak sih di sini dari tiket sini nih? Mana tiketnya kita buka, guys? Mana tiketnya ini ya? Coba lihat drop rate-nya. Ada Kaidonya enggak? Berapa persen coba Kaido? Loh. Oh, oke. Ya. Enggak bisa dapat Kaido di sini ya. Antara Kid Konga Lao ya. Ya ampun. Sudahlah. Ya. Banjir kita malau sih ini, gacha di sini. Mah. 95 guys, ya bentar lagi cepet noh. Oke teman-teman, sampai sini aja One Piece Bounty Rush gacha Kaido ya. Nanti bakal gue lanjutin pas nge-live aja ya gacha Kaido sampai dapatnya ya. Buat kalian yang gacha ya, kalian tulis di kolom komen ya, kalian dapat Kaido berapa RD guys. Oke, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe yang belum. Kita ketemu lagi berikutnya besok ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.